kepastian pelaksanaan Irau Tengkayu yang menjadi daya tarik wisata di Kota Tarakan pada peringatan ulang tahun bulan Desember nanti masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, di mana apakah Kota Tarakan sudah diperbolehkan melaksanakan kegiatan pengumpulan massa atau tidak. Wali Kota Tarakan Hairul mengatakan, saat ini segala sesuatu kegiatan yang masuk kategori adanya pengumpulan massa dikomandoi di tingkat pusat, sehingga pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan Irau Tengkayu yang sudah menjadi agenda tahunan di Kota Tarakan bisa dilaksanakan pada Desember mendatang. Ia berharap tidak adanya gelombang 3 COVID-19 di akhir tahun, membuat pelaksanaan Irau Tengkayu diizinkan di tingkat pusat. Adapun untuk anggaran sendiri, pihaknya sudah mempersiapkannya. Kalau dari saya sih, saya aku yakin bisa kita kerjakan. Kalau cuman saya kan kita tetap harus menunggu juga dari pusat, menunggu saja sampai nanti kita disalahkan. Berarti kepastian untuk pelaksanaan iraunya? Ya, biasanya kan penari dan sebagainya. Kalau anggarannya sih udah kami siapin. Berarti melihat dari instruksi pusat lagi ya, Pak, ya, gimana untuk? Cuman sebenarnya kami kan tahun lalu mau melanggarkan dalam bentuk skala kecil, tapi waktu itu tidak ini ya. Soalnya masih tinggi. Ya, jadi kita nggak tahu nanti ini, mudah-mudahan sih bisa lebih sudah bisa kita kerjain lah. Jan Nuryansyah melaporkan.